Sebenarnya dalam hal wabak dengue ini, kita telah melihat peningkatan pesakit, nombor-nombor pesakit yang menghidapi wabak dengue ini. Dan kita tahu bahawa wabak dengue ini merebak melalui nyamuk, dan punca utama wabak dengue ini merebak adalah kerana kebersihan alam sekitar yang kurang sihat, khususnya di mana air berkumpul dan membenarkan nyamuk itu dapat membiak. Ini khusus kepada kawasan-kawasan di mana tempat ini akan membiak nyamuk adalah seperti di kawasan pembinaan, construction sites dan longkang-longkang yang tersumbat yang kumpulkan air. Dan untuk mengurangkan wabak dengue ini merebak adalah penting untuk menjaga kebersihan dalam hal ini. Dan pihak Kementerian Kesihatan sepatutnya mengambil tindakan yang tegas terhadap mereka yang terlibat, khususnya mereka di kawasan construction site, supaya membersihkan kawasan yang berkenaan. Dan juga sekiranya tu longkang-longkang yang tersumbat di bawah jagaan local authority atau kerajaan tempatan, saya sokong tindakan Kementerian Kesihatan untuk menyaman kerajaan tempatan ataupun mana-mana authority yang terlibat yang tidak menjaga kebersihan di bawah tangan mereka. Dan ini saya rasa sepatutnya yang bertanggungjawab adalah ketua jabatan ataupun Chief Executive Officer yang berkenaan, yang seharusnya mengambil tanggungjawab ke atas kebersihan alam sekitar yang di bawah jagaan mereka.